Halo pemirsa, dimanapun kalian anda berada, kali ini saya akan mancing ikan belanak lagi nih. Nah, seperti yang anda lihat itu, saya menggunakan teknik katir ya, atau teknik tanpa pelampung. Dan umpan itu nantinya akan saya gantung. Oke, kita ramaikan perbelanakan kembali. Karena saya pakai teknik katir nggak kena-kena ikannya, jadi saya berubah pakai teknik pelampung ini, kembali lagi pakai teknik pelampung. Oke, kita lanjutkan saja, semoga angkat babon sak lengan. Oke, sip. Cara pasang umpannya gini, kita tempelkan saja. Nah, begini sangat mudah sekali kan? Oke, kita lempar saja. Bismillah. Setrek. Widih. Walah. Ikan kiper ini ternyata ganti pelampung langsung setrek. Benar-benar mantap ini kiper. Saya kira ikan belanak lontong, babon yang sak lengan. Oke, kita lanjutkan saja ya. Ya, udiang ini, aduh. Oke, saya simpan ini, siapa tahu bisa untuk umpan ikan nanti. Lampung langsung tenggelam, ternyata dimakan kiper. Kelakuan kiper ini memang. Lanjut. Thank you.
kiper lagi, guys. Kiper. Aduh, gimana ini pelanaknya? Mana ini? Oke, tapi tidak mengapa. Yang penting ada tarikan dan pakai umpan tepung terigu. Kita lanjutkan saja. Mudah-mudahan pelanaknya mau mendekat. Track lagi, kiper lagi, masya Allah, kok nggak habis-habis ini kipernya, aduh aduh, ini barusan saya terkena durinya nih di jari sini nih, lumayan senut-senut, aduh, oke, lanjut. Oke pemirsa, nyatanya ikan pelanak masih belum mau diangkat oleh pancing saya. Dan ini ikan kiper yang berhasil saya angkat. Ternyata ikan kiper suka dengan umpan saya atau umpan campur masako. Oke, mohon maaf bila di video ini banyak kekurangan. Saya rasa mancing kali ini cukup sampai di sini dulu. Mudah-mudahan di lain hari ikan pelanak mau diangkat oleh saya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan sampai ketemu di video berikutnya.